Halo Sobat Calon Teknisi Channel. Di pasaran, Anda akan menemukan nama lengkapnya sebagai Asus PeopleBook E12E203NAH. Jadi, tidak perlu ragu apakah ada perbedaan antara keduanya atau tidak. Sama saja kok. Hanya memang, nama yang lebih pendek cenderung lebih populer. Jadi setelah ini, kita hanya akan menyebutnya sebagai Asus E203NAH. Eits, sebelum lanjut ke bahasan, alangkah baiknya klik dulu button subscribe dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Calon Teknisi Channel. Saat ini, Anda sudah bisa mendapatkan Asus E203NAH ini dengan mudah. Hampir semua toko online memiliki stoknya, pun di toko-toko komputer di kota Anda. Tidak seperti seri Asus Pro yang barangnya terbatas dan hanya ada di retailer besar. Laptop Asus murah yang satu ini, ketersediaannya bisa dijamin. Setidaknya, ada dua versi laptop Asus E203NAH ini, yaitu versi yang memakai Windows 10 sebagai OS bawaan dan juga versi yang membawa Endless OS. Dan seperti biasa, yang memakai Endless OS harganya lebih murah, terpaut sekitar 200 ribuan. Di pasaran, Anda akan menemukan versi Windows 10 E203NAH FD012T Port White, E203NAH FD011T Star Grey, Endless OS E203NAH FD012D Port White, E203NAH FD011D Star Grey. Kelebihan Asus E203NAH. Kelebihan utama Asus E203NAH yang sulit ditandingi laptop murah sekelasnya adalah desainnya yang tipis, layar yang bisa didatarkan sampai beneran 180 derajat, bobotnya yang hanya 980 gram, baterai yang bisa bertahan sampai 10 jam. Sekarang memang zamannya laptop tipis. Dibandingkan dengan seri sebelumnya, E202SA, dia sekitar 3% lebih tipis. Tidak banyak bedanya memang, tapi ini memang lebih tipis. Dengan dimensi yang setipis itu, Anda akan nyaman banget membawanya kemana-mana. Berasa membawa tablet saja. Layarnya yang bisa didatarkan 180 derajat itu kelebihan E203NAH yang berikutnya. Belum banyak laptop murah 3 jutaan yang memberi fitur ini. Ada sih, tapi tidak banyak. Contohnya Lenovo IdeaPad 120S11 IAP yang juga tipis dan enteng. Dengan layar seperti ini, kita bisa berbagi konten. Maksudnya, apa yang tampil di layar dengan lebih banyak orang. Fitur seperti ini akan berguna ketika Anda sedang presentasi atau sekedar pamer dengan teman-teman Anda. Dan kelebihan Asus E203NAH yang berikutnya adalah baterainya yang awet, bisa digunakan sampai sekitar 10 jam. Kenapa bisa begitu ya? Ini tidak lepas dari penggunaan prosesor Intel Celeron N3350 Avalo Lake terbaru yang lebih efisien soal manajemen daya. Prosesor ini bahkan bisa digunakan hanya dengan mengandalkan pendingin pasif, artinya tidak pakai kipas yang boros listrik itu. Kinerja laptop Asus E203NAH. Prosesor yang digunakan Asus E203NAH adalah Intel Celeron N3350 dari generasi Apollo Lake. Ini adalah prosesor dual core yang bekerja dengan kecepatan 1,1 GHz yang bisa sampai maksimal 2,4 GHz ketika mode boost diaktifkan. Prosesor ini dibangun dengan proses 14 nanometer P1273 dengan FinFET.
Di dalamnya sudah ada bawaan GPU yang mendukung DirectX 12 dan juga memori controller 2 channel sampai kecepatan 1866/2400 MHz. Di dalamnya sudah ada terintegrasi Intel HD Graphics 500 untuk mengurusi grafisnya. GPU bawaan ini lumayan bagus untuk menangani kebutuhan grafis yang lebih banyak digunakan untuk menonton video, streaming, browsing, dan office. Untuk main game, bisa saja sih, tapi ya terbatas untuk game-game ringan yang ada di Windows Store. Dari beberapa video di YouTube, terlihat dia cukup mampu menjalankan game Aspal 8 dengan lancar, minim lag. Untuk mendukung kinerjanya, RAM yang terpasang onboard berkapasitas 2GB atau 4GB tergantung versinya, bertipe DDR3L 1600MHz. Desain Apollo Lake yang digunakannya mampu memberikan keseimbangan antara kinerja dan efisiensi tenaga yang lebih baik dibandingkan dengan prosesor generasi Braswell. Kemampuan multimedia yang bagus, meskipun layarnya 11,6 inci, tapi Asus membekalinya dengan teknologi Asus True to Life Video, sehingga tampilannya terlihat lebih dibandingkan layar laptop murah 3 jutaan lainnya. Resolusi 1366x768 pixel atau HD-nya bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk menampilkan yang terbaik buat pengguna. Asus True to Life Video ini secara pintar mengoptimasi ketajaman dan kontras setiap pixel layar dalam setiap frame sampai 150%. Sementara, Asus Splendid Display memastikan setiap foto dan video yang tampil di layarnya memiliki tampilan dengan warna yang lebih kaya, dalam, dan akurat. Supaya lebih nyaman lagi untuk menonton video atau streaming, dual speaker yang disokong penuh Asus Sonic Master bisa menghasilkan suara yang jernih dan utuh dengan fitur surround. Buat yang doyan mengoleksi film dan musik, harddisk Asus E203NAH sebesar 500GB 5400rpm sudah lumayan besar untuk menyimpan banyak judul film dan lagu. Kalau Anda tidak hobi mengoleksi installer OS dan game seperti saya, maka 500GB itu sudah sangat cukup. Supaya mudah menghubungkan laptop Asus murah ini dengan perangkat Anda yang lain, Asus E203NAH memiliki dukungan berupa Wi-Fi Dual Band 802.11ac yang lebih cepat dan stabil, Bluetooth, 2 buah port USB 3.0, 1 buah port USB Type-C, port HDMI untuk menghubungkannya dengan televisi pintar atau proyektor, dan tentu saja card reader. Satu-satunya kekurangan Asus E203NAH adalah kita tidak bisa mengupgrade RAM-nya. Bukan masalah yang besar sih, karena memang laptop ini tidak dibuat untuk bekerja dengan aplikasi yang berat-berat. RAM 2GB itu sudah cukup. Tapi seumpama saja diberi tambahan slot untuk upgrade RAM, tentu akan lebih bagus. Spesifikasi Asus E203NAH. Layar TFT LCD LED backlight 11,6 inci resolusi 1366x768 pixel. Prosesor Intel Celeron N3350 dual core. 1,1 GHz Turbo Boost 2,4 GHz. Chipset Intel, grafis Intel HD Graphics 500. Memori RAM 2GB atau 4GB DDR3L 1600MHz onboard. Storage harddisk 500GB 5400rpm. Konektivitas Wi-Fi, Bluetooth, 2x port USB 3.0, 1x port USB Type-C, port HDMI, card reader. Speaker stereo dengan Asus Sonic Master. Kamera webcam VGA, baterai 3-cell 42 Wh dengan daya tahan hingga 10 jam.
Sistem operasi Endless OS atau Windows 10. Dimensi 11.3 × 7.6 × 0.8 in, berat 1 kilo. Warna Star Grey, Petal Pink, and Pearl White. Nah, gimana nih? Mending segera beli deh, biar kamu bisa tetap gaya dan tidak mengabaikan fungsi. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.